sini. Gak ada apa-apa sama Mbak Ratni. Yalah. Nek. Mas Boy, kok ngikutin saya terus toh? Saya ngikutin Mas Slamet. Ini gua mau nyuruh lu. Lu tadi suruh sama Pak Taka bikin mie goreng satu, mie rebus satu. Pokoknya banyak lah. Boy, lu kok masih di sini? Lu kesana tuh banyak kerjaan di HRD. Kerja. Mas Susi ya? Saya teh sering dengar mengenai Mbak dari Sayuti. Saya selamat staf HRD di sini. Dengar-dengar Mbak mau jualan ya? Oh, iya. Kebetulan ada warung yang tutup tuh. Saya rencana mau buka di situ. Oh, tutup juga tuh yang di situ. Bukannya sombong nih Mbak ya, saya mah supplier ini barang-barang untuk kebutuhan warung. Dari teh, kopi, mie instan, semuanya mah bisa dari saya, kerupuk-kerupuk. Ih, enak-enak yang dari saya mah Mbak. Ini, karyawan-karyawan sini, kopi-kopinya, saya tahu semua kesukaannya. Ntar saya supply ke warung Mbaknya gitu. Bukannya sombong nih ya, saya juga bisa promosi ke semua karyawan-karyawan di kantor. Nanti pada minum kopi, makan mie instan, semuanya di tempatnya Mbak. Boleh kalau gitu? Ya, kalau besok bisa? Ambil barang di saya besok? Iya, bisa. Ih, satu besok lah. Masalah bayar mah gampang. Akhir bulan harus lunas sama saya mah. Bisa ya? Besok siap. Mas Susi. Isi warung tiap hari berubah. Proyek gede, duit gede. Susi lagi ngomong-ngomong sama Mas Sai. Sus, duduk-duduk, ngobrol dong. Gue denger dari Sayuti, lu mau buka warung di gedung belakang. Iya. Nah, nanti lo beli barang-barangnya dari gue ya. Kopi, susu, terus apa lagi tuh, gula, teh, mie instan, dari gue, ya. Maaf ya, Pong, telat. Soalnya udah keburu iyain, Mas. Siapa lagi tadi tuh namanya tuh? Selamat. Ya, Sus. Udahlah, lo batalin aja lah sama Mas Selamat. Gue tuh lebih butuh. Ayolah, Sus. Ini tuh si Mas Surya bengkelnya lagi sepi. Coba naruh makanan di sini, nggak terlalu laku. Ya, masalahnya kagak enak, Pok. Beneran. Udah keburu ngomong sama Mas Selamatnya. Ya elah, Sus. Lo tega banget sih. Gue kan teman lama lo. Anak gue 3 lo, Sus. Iya paham, Po. Ini bukan masalah tiga kagak tega. Masalahnya udah iyain Mas Slamet. Aduh. Ya udah ya, kalau lo begitu gua enggak jamin tuh ya si Ratni enggak deket-deketin laki lo, ngerayu-ngerayu laki lo. Awas lo kalau enggak beli sama gua. Ya udah. Susi beli sama Mpo, Susi batalin ntar Mas Slamet. Ah, jangan mau.